Selamat siang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikadek Suwarnawiyase. Saya berasal dari Bukit Karangasem. Umur saya 23 tahun. Saya lulusan LPK World Training Center Karangasem, Bali. Di sini saya sekarang sedang melakukan pemagangan di Jepang. Saya sudah 3,5 tahun bekerja di Jepang. Di sini kebetulan saya sekarang bekerja di perusahaan jamur. Di sini kami membuat jenis jamur awabi dan juga shimeji. Nah, untuk kedua media daripada jenis jamur itu sama. Bahan-bahan daripada media jenis jamur awabi dan juga shimeji itu menggunakan serbuk padi, serbuk jagung, serbuk kacang, tanah halus, ada kapur, ada serbuk tahu yang sudah kering, dan juga menggunakan serbuk kayu. Panen kedua jenis jamur itu berbeda. Untuk jenis jamur awabi memerlukan waktu 2 minggu sudah bisa panen, namun untuk jenis jamur shimeji itu bisa 23 hari sampai 26 hari. Proses penjualannya untuk perusahaan ini
ada di 30 sampai 35 outlet. Nah, untuk kesulitannya itu yaitu pada proses melakukan pembibitan. Pakaian atau seragam yang kita gunakan itu harus benar-benar steril, itu bersih. Jika kita mengabaikan kebersihan itu sendiri, media yang sudah kita isi bibit itu bisa gagal panen. Dan tentunya kita akan mengalami kerugian. Nah, untuk harganya, untuk jenis jamur awabi itu bisa mencapai 300 yen per 250 gramnya. Namun untuk jenis jamur shimeji itu bisa mencapai 150 yen per 300 gramnya. Jadi untuk teman-teman yang masih belajar di LPK World Training Center, tetap semangat, rajin-rajinlah belajar berbahasa Jepang agar teman-teman semua bisa berkomunikasi dengan orang Jepang yang baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada World Training Center. Jadi untuk teman-teman yang masih di rumah, masih di Bali, jangan pernah menyerah, tetap usaha. Oke, salam dari Jepang. Om Santi Santi.